Suka apa yang manis? Mana ada juga yang manis? Ada. Apa juga yang manis? Suka sama kamu. Entah kebetulan atau tidak, di saat yang hampir bersamaan, ketika Luna Maya mengaku sudah punya kekasih, Ariel tiba-tiba dikabarkan dekat dengan Wika Salim. Kabar ini sejatinya sudah muncul sejak 2 tahun silam ketika keduanya disatukan dalam sebuah acara. Namun berita itu kini kembali menyeruak dan semakin santer terdengar. Memiliki paras nan cantik dan suara yang merdu, pemilik nama Wika Febrina Putri itu memang memiliki sejuta pesona yang mampu meluluhkan kaum pria. Lalu benarkah sejak pertama kali bertemu 2 tahun silam Ariel dan Wika Salim sudah mulai tertarik satu sama lain? Benarkah Wika Salim kini sudah resmi menjadi kekasih sang vokalis? Enggak, itu sebenarnya udah lama banget. Kalau misalkan, ya bukan deket, enggak, biasa aja sih. Biasa aja sih. Karena ketemunya juga cuma karena di tempat kerja doang. Enggak pernah yang memang di luar tempat kerja kita nongkrong bareng. Enggak pernah memang pure ketemu, kenal karena memang pernah bekerja bareng. Kayak aku juga setiap hari belajar tau gak, tapi mulai sekarang setelah ketemu sama A, aku mau belajar yang lain aja. Nah, ini mulai ini kayaknya mah. Pak, dia mah. Iya, iya, oke. Belajar apa? Belajar menjadi yang terbaik buat kamu. Ea, 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 ea. Eh, teman-teman, bisa gak sih kalau Om Tukul diganti sama Ari lagi? Jangan. Itu siapa yang manis? Mana ada juga yang manis? Ada. Apa juga yang manis? Suka sama kamu. Senyum Wika Salim memang berbeda dari yang lainnya. Ia nampak masih malu-malu setiap kali ditanya tentang Ariel. Di sisi lain, pengalaman masa lalu Wika Salim yang pernah gagal membina rumah tangga nampaknya menjadikannya lebih selektif untuk mencari pasangan hidup. Memang tak banyak yang tahu jika Wika Salim pernah menikah di tahun 2015 silam dengan Chandra Permana. Namun pernikahannya harus berakhir dengan perceraian setelah berjalan 3 tahun dan resmi bercerai pada Mei tahun 2018 lalu. Lalu benarkah Wika Salim masih trauma dengan kegagalan masa lalunya? Hal inikah yang membuatnya masih ragu untuk menjalin kedekatan dengan Ariel yang juga memiliki pengalaman masa lalu kelam dalam rumah tangganya? Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.